Jangan lupa untuk download apps kami My Campus Radio di Google Store dan Apple Store. Yes. Okay, masih lagi bersama Yon dan Ami. Yeah. Dan kita dah dapatkan caller daripada SSM. Kita dah tanyakanlah beberapa soalan untuk orang kata menjernihkan pertanyaan. Yes. Yeah. So kita dah tanya dalam berapa? 4 soalan kan? Empat soalan tu. So kita sekejap lagi kita dengarkanlah apa yang soalan yang tadi dan apa jawapannya. Okay, jom. Selamat pagi, ya, selamat pagi. Saya nak tanya yang pasal skim satu pelajar. Skim satu pelajar. Ha. Dokumen nak kena bawa apa je? Okay, kita cakap tadi, surat daripada fakulti, cikgu satu. Cikgu satu, cikgu punya fotokopi IC. Oh, kalau macam kad matrik nak kena ke? Tak perlu. Tak perlu. Oh, okay. Lepas tu, daftar online boleh eh? Boleh, tak ada masalah. Oh, okay. Lepas tu, saya nak tanya, kan dalam tu juga free. Lepas tu, kalau memang free ataupun lepas ni kena ada bayaran lain? Okay, dia free masa pendaftaran sahaja. Lepas tu, contoh kalau cik nak buat renewal, akhirnya kena bayar lah. Oh, renewal yang selepas setahun tu ke? Betul tu cik. Oh, okay. Lepas tu, kalau macam ni kan, saya just daftar tapi macam saya buat bisnes kejap je. Lepas tu, kena biar macam tu je ke? Ataupun saya kena tutup ke? Tanya, yang tu bukan kepada cik. Sebab kalau cik dia pun, dia berdasarkan satu tahun, kita akan dipilih cik pendaftaran tu. Oh, okay. So, saya tak kena blacklist apa-apa lah. Tak ada. Oh, dia just tutup terus lah. So, kalau nak buka balik, just renew je lah. Tak ada, so kita daftar baru. Oh, daftar baru. Okay. Okay, itu je. Alright. Okay, terima kasih. Okay, so itu adalah apa yang kita telah tanyakan. Yang pertama, dokumen apa yang kita bawa. Kena letak atau tidak. Lepas tu, bayaran-bayaran semua. So, lepas ni kita akan kupaskan lagi. Kupaskan. Yes. Kupaskan lagi tentang skim satu pelajar ni. Kita keluarkan kulit ni. Yes. Apa yang korang nak tahu, lepas ni kita bincangkan lagi lah. So, kalau korang ada macam nak tahu lebih lanjut lagi, korang kena dengar kami di My Campus Radio. Jom, berbual-bual. So, kembali dengan topik kita itu skim satu pelajar. Dan tadi macam kita dah dapatkan caller daripada pihak SSM sendiri. Dan sekarang kita nak beritahulah, nak berbincang, orang kata sharekan sedikit antara kelebihan bila korang dah daftar skim ini. Satu, yes, anda dah daftar SSM ataupun anda dah daftar skim satu pelajar ni. Dia sama je, cuma ada perkhususan untuk pelajar. Sebab kita fahamlah pelajar ni macam mana dia punya pendapatan. Sebab ada yang buat pinjaman kan? Yes. Okay, so yang pertama, kalau kita daftar SSM ni, perniagaan kita walaupun kecil, secara sahnya didaftarkan sebagai entiti perniagaan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. So dia secara halal. Yes, secara sah anda berniaga. So anda tak perlu risau tentang kena sita ke, kena saman ke, dan tak payah. Yang seterusnya, kredibiliti kita sebagai peniaga antara sama ada online ataupun offline terpancar jelas apabila sudah didaftarkan. So ni bila macam customer ni, macam kalau selalunya online lah, sebab setengah orang dia takut kena tipu. So korang kalau dah daftar ni, boleh customer tu boleh check sama ada peniaga ni dah didaftarkan kan ke belum. Yes. Dan seterusnya, keyakinan pelanggan meningkat apabila perusahaan dengan kita. Dia macam macam kita dah daftar, bila kita daftar kan kita letak dekat, contoh peniaga online kita akan letak dekat bio, dia punya nombor SSM. So bila orang tengok, orang boleh check macam oh dia memang dah daftar, dah ada sistem dalam kerajaan semua, memang dah trusted lah orang kata. Trusted seller. Yes, so tak ada keraguan kalau contohnya kalau kita tipu pun kita akan Terutama kalau kita kena tipu, kita boleh trace ataupun report dekat SSM. So dia orang boleh sita ataupun dia orang boleh dapatkan tindakan yang sepatutnya lah. Sewajarnya. Yes.
Dan seterusnya memudahkan urusan perniagaan bersama pembekal dari dalam atau luar negara. Betul. Memudahkan macam contohlah korang nak membesarkan ataupun korang punya bisnes tu melibatkan apa import export ni. Ataupun dia, melibatkan pembekal. So dia boleh menyenangkan lah sebab yelah akibat kita nak berurusan mesti orang tu pun nak tengoklah kita ni betul atau tidak dalam perniagaan. Ya, sebab dia pun nak tahu bisnes macam pekerjaan tetap. Bukan macam tetap lah, dia macam apa, macam customer tetap untuk pembekal tu. Dia mestilah nak berurusan dengan satu entiti yang berdaftar. Entiti ya? Yes. Entiti. So tak adalah orang yang berlaku benda-benda yang tak diingini. Dan seterusnya, dia memudahkan urusan-urusan pembelian perumahan, mesin operasi jentera kenderaan atau keperluan lain. Macam kita ada bukti perniagaan lain. Bisnes ni wujud dan sah. Contohnya macam kita nak buat loan perniagaan. Kita nak beli orang kata aset untuk bisnes kita. So kita boleh ada bukti yang mengatakan kita memang ada bisnes dan kita perlukan segini-segini untuk beli sama-sama. Dan seterusnya memudahkan kita belajar atau ambil tahu selok-belok pengusaha perniagaan sebagai persiapan ke arah persyarikatan pula, iaitu pendirian berhad. Sebab bila kita dah kecil-kecil, lepas tu tiba bisnes tu memang rezeki yang diberi. Macam rezeki membuat-buat pula, lepas tu kita terfikir nak buat syarikat. So tak payah nak fikir-fikir dah, sebab benda ni kita dah daftar. So dia memang bagi smooth lah segala proses untuk menjadi syarikat. Dan yang terakhir, rekod duit kau masuk yang baik dan dokumentasi yang lengkap menggunakan pelbagai urusan di masa depan, termasuklah peristiharan, cukai pendapatan dan membuat penggunaan zakat. Ya, sebab setiap bisnes daripada, kalau bisnes daripada syarikat seorang Muslim, dia memang wajib keluarkan zakat perniagaan. Ya, betul. Ya, so itu adalah kenapa perlu daftar. So dia memang ada banyak kelebihan lah. Memang meniaga pun perlu, orang kata memanglah perlu didaftar. Kalau tak, perlu meniaga secara tak sah di dalam sisi undang-undang. Lepas tu, kalau bagi Yon lah, kalau tak daftar ni macam kita nak meniaga pun rasa macam ni kalau tiba-tiba macam orang serbu kan pun takut juga sebab kita tak didaftarkan. Takut-takut juga.